catch me if I fall. Nah, selamat siang teman-teman sahabat Wijaya Diary, welcome back to my channel. Nah, kali ini kita akan bedah tentang kelengkeng kristal dan new kristal. Apa sih yang menjadi perbedaan antara kelengkeng kristal dan new kristal? Nah, kita akan kulik, kita akan bedah layak kristal atau new kristal. Nah, ini ada beruntung ada kelengkeng kristal yang di sini dan new kristalnya di sini, jadi berdampingan kita bisa reviewkan, sangat enak. Ayo. Nah, ini ada kelengkeng kristal ya. Kelengkeng kristal ini gemar sekali berbuah. Ini lagi berbunga. Nah, itu juga udah mulai kelihatan buahnya ya. Nah, ini yang udah ada buahnya untuk kelengkeng kristal ya. Ini saya yang ada buahnya. Kalau new kristal itu tadi, new kristal belum berbuah karena memang belum dibuahkan sama para petaninya ya. Nah, untuk daun seperti ini ya. Kalau kelengkeng kristal ini biasa yang dijual di pasaran ya, sangat banyak biasanya jenis kelengkeng kristal yang banyak dijual di pasaran. Nah, kalau ini kelengkeng new kristal, dari segi daun aja udah kelihatan berbeda ya. Tapi ini belum berbuah karena new kristal memang sangat susah dibuahkan. Nah, ini bedanya new kristal sama kristal. Ini dari kelengkeng kristal dulu ya. Kita petik daunnya. Nah, kelengkeng kristal daunnya seperti ini. Kalau new kristal lebih mengkilat hijau dan struktur daunnya seperti ini teman-teman. Jadi lebat ya, daunnya lebat banget tuh, lebat banget dan kayak layu dan menunduk ke bawah untuk new kristal. Nah, untuk kelengkeng new kristal atau orang-orang bisa menyebutnya kelengkeng kateki ya, ini biasanya nggak bisa buah sendiri kalau nggak dibuahkan. Nah, caranya gimana untuk membuahkan kelengkeng new kristal? Next video kita akan bedah ya. Yang ini kita akan bedah perbedaannya aja, kelengkeng kristal dan new kristal. Nah, new kristal ini kalau nggak dibuahkan sampai umur 50 tahun pun nggak akan berbuah. Saya udah banyak nemui kasus seperti ini, banyak pengalaman teman-teman petani kelengkeng juga yang mengatakan seperti itu. Jadi new kristal harus dibuahkan. Sekali dia berbuah, buahnya sangat lebat mengalahi jenis kelengkeng kristal ini. Kalau kelengkeng kristal ini untuk membuahnya mudah sekali. Dia cuma dikasih pupuk dan stres air udah bisa berbuah. Berbeda dengan new kristal yang sangat sulit untuk dibuahkan, tapi sekali buah dompolan buahnya sangat banyak. Nah, tergantung para petani ini biasanya pilih berkebun di kelengkeng kristal atau new kristal. Kalau new kristal bisa dibuahkan kapan aja, jadi dia tidak mengenal musim. Sedangkan kelengkeng kristal ini juga tidak mengenal musim. Cuma dia ini batasan pembuahan, selesai pembuahan untuk dibuahkan lagi ada jeda. Kalau new kristal tidak ada jeda, habis dibuahkan mau dibuahkan lagi bisa. Nah, itu aja ya perbedaan dengan kelengkeng kristal dan new kristal ini. Terima kasih sudah nonton sekilas tentang dunia perkelengkengan.